عنتم قَدْ <applause> بَدَتِ البغضاء من أقويهم وما تَخْبِي <applause> صدورهم أكبر وَمَا تَخْبِي لكم أَكْبَرُ قَدْ كنتم لَكُمُ الْآيَاتِ إِن هؤلاء <applause> <سؤال> <applause> أنتم أولئك تحبونهم ولا تحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عبوا عليكم الأنامل وإذا خلوا عبدوا عليكم الأنام لما من غيئنا الغيئ قل موتوا إن الله عليم بذات الشرور إن لم تتكم حسنة فاتهم وإن وجبتم سَيْئَةٌ يقرأوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وإن غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقالد لِلْكِتَالِ

bacakan beberapa ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan yang mau baca dan kita yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. <tuh> Baik, selanjutnya Ustaz Kedadang, apa ada yang mau dibacakan tentang hadis? Langsung, 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 Ustaz. Enggak. Langsung aja, Ustaz. Jalan-jalan <tuh> ke Kota Batang. Cakep. <tuh> Ambil di Cirebon belikan teri. Cakap. Jamaah sudah banyak yang datang kepada Ustaz. Fadol memberikan materinya. <laughs> opa, opa. <tuh> <tuh> ya, terima kasih Pak Sarif, Masya Allah. Pagi-pagi udah ada jalan-jalan ke Batang. ya. <tuh> Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wa wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi anamana bi nikmatil iman wal islam wal ukhuwah da'wah Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi. Wa man tabi'ahum bi israrin ila yaumiddin. Allah masfi marlona warham mautana. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allah manfa'na bima tana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tas'alul hasna idza syi'ta sahla. <tuh> Bapak Ibu sekalian, jamaah RBI Rumah Belajar Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita selalu bersyukur kepada Allah karena dengan syukur itulah kita bisa merasakan betapa Allah itu sayang banget kepada kita. Betapa yang Allah berikan kepada kita itu luar biasa. <tuh> Makanya kita selantiasa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini tema kita adalah kita akan sedikit membahas tentang orang-orang yang didoakan oleh para malaikat. Harapannya adalah kita bisa termotivasi untuk bisa menjadi uh, salah satu kalau nggak bisa semuanya ya salah satunya lah ya dari sekian nanti sekian kelompok atau sekian ciri-ciri orang-orang yang itu akan malaikat tuh kira-kira kita bisa masuk yang mana nih syukur-syukur banyak yang bisa kita masukin yang kita bisa penuhin dalam diri kita tapi kalaupun nggak bisa semuanya paling tidak satu dua Allah kita berusaha untuk memenuhi kriteria tersebut sehingga kita termasuk orang-orang yang didoakan akan malaikat mengapa kita berharap termasuk golongan orang lain doakan malaikat. Karena kalau malaikat yang berdoa, insya Allah dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita berdoa nih kadang karena kita yang berdoa ya, Bapak Ibu sekalian. Kadang kita punya banyak dosa, doa doa kita terhalang oleh dosa-dosa kita. Kadang kita nggak serius di doanya, akhirnya doa kita juga nggak dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang doa kita ini tujuannya untuk yang lain, maka kita pun nggak dikabul doanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau malaikat yang mendoakan kita, insya Allah itu dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa jadi Bapak Ibu sekalian, apa yang kita alami saat ini kita sehat, kita bugar, kita bisa belajar, kita bisa melakukan aktivitas yang lain, itu mungkin karena doa doa malaikat tadi itu. Lewat mana? Mungkin lewat saudara-saudara kita, lewat teman-teman kita, lewat orang lain, lewat infak saudara kita, dan sebagainya. Sehingga malaikat mendoakan kita supaya kita ini berkah kehidupan kita, sehat, walafiat, dan sebagainya. Karena bisa jadi doa-doa kita ini belum dikabul oleh Allah. Tapi kalau kita sehat-sehat aja, ya berarti ada yang mendoakan kita supaya selalu sehat. <tuh> Bapak-Ibu sekalian, jadi sekali lagi, nanti kita simak pelan-pelan. ya. Karena banyak nih, cukup banyak ada lebih dari ya 5 atau 7 ya. Mungkin bisa sampai 10, tergantung nanti waktunya tercukupi berapa. Yang termasuk orang-orang yang ditoakan oleh para malaikat itu. Baik, kita mulai saja, Bapak-Ibu sekalian, materi kita. Orang yang didoakan malaikat yang pertama adalah orang yang bertobat kepada Allah dan mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini penting ya, yang pertama itu orang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa bertobat? Materi ini pernah kita bahas ya, Bapak-Ibu sekalian. Judulnya kalau masalah waktu itu taubat dan istighfar. Jadi kita ini memang uh, sebagai manusia tempat salah ya, tempat khilaf, tempat lupa sehingga layak bagi kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW, orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, terjaga dari perbuatan yang tidak baik, terjaga dari perbuatan dosa, itu pun beliau yang sudah dijamin surga, bahkan orang yang pertama kali masuk surga itu setiap hari berdoa kepada Allah, bertobat kepada Allah, beristighfar kepada Allah itu minimal 70 kali sampai 100 kali. Salatnya juga paling khusyuk invok sodakonya paling banyak itu beliau asalam apalagi kita kita yang pasti dosanya pasti banyak lah ya makanya kita uh, sangat butuh bertobat kepada Allah subhanahu taala perintah taubat itu bapak ibu sekalian itu diberikan bukan pada orang-orang yang berdosa sebenarnya ya, kalau kita merujuk ke Alquran surah at tahrim misalkan surah at tahrim ayat 8. itu Allah perintahkan taubat itu untuk orang-orang yang beriman Ya ayuhaladzina amanu tubuh ilallah. Wahai orang-orang yang beriman bertaubatlah kepada Allah. Nah, jadi kita ini orang beriman atau bukan Bapak Ibu sekalian? Kalau kita orang beriman, maka ada perintah Allah nih di surah At-Tahrim tadi itu. Untuk apa salah satunya adalah tubuh ilallah, bertaubatlah kepada Allah. Jadi kalau kita bertobat kepada Allah, itu enggak harus kita berdosa dulu Bapak Ibu sekalian. Enggak harus. Kalau berdosa udah otomatis kita bertobat kepada Allah, tapi enggak berdosa pun kita diminta atau disuruh bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Karena ini perintah Allah di Al-Qur'an, surah At-Tahrim. Di surah An-Nur juga sama, ya. <kuh> Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian semua. Bertobatlah kalian semua kepada Allah wahai orang-orang yang beriman. Tubuh ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Itu kalau di surah An-Nur redaksinya seperti itu. Kalau di surah At-Tahrim tadi, ya ayyuhallina amanu tubuh ilallahi taubatan nasuha. Sehingga kesimpulannya adalah kalau kita bertobat itu namanya kita sedang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak harus dosa dulu dan nggak harus tersinggung kalau ada orang ngomong kita, "Eh lu tobat lu." Kita tersinggung nih. "Ah, lu aja yang tobat, lu kan banyak dosanya misalkan gitu." Enggak, kalau kita ada orang yang ingetin kita, "Eh, tobat lu." Kita harusnya berterima kasih. Ya Allah, alhamdulillah ya ada masih ada yang ngingetin saya untuk bertobat. Sebab kadang kita ini kalau nggak diingetin Bapak Ibu sekalian suka lupa. Makanya kalau ada orang yang ngetin, eh kapan lu mau tobat misalkan gitu. Segera kita tersentak, tersadar bahwa memang saatnya kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang bertobat kepada Allah dan mengikuti jalan Allah ini adalah orang yang diluakan oleh para malaikat. Dalilnya apa? Dalilnya Bapak Ibu bisa buka surah surah Al-Mukmin ya, surah ke-40 ayat ke-7. Ada yang bisa bacakan ayatnya dan artinya mungkin Surah Mukmin atau Surah Ghafir ayat 7. Ya, biar kita sama-sama simak ayatnya. Mungkin yang pegang mushaf atau pegang Al-Qur'an atau yang di dekatnya ada mushaf Al-Qur'an, syukur-syukur ada terjemahannya, bisa dibuka Bapak Ibu sekalian, kita simak ya. Kita simak sama-sama. Ada yang mau baca? Monggo. Surat Mukmin, surat ke ayat 7 ya. Ayat 7. Pasri. Surat yang Ghafir ya. يا سلاسروفير بسم الله الرحمن الرحيم الذين يحملون الأرشا ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت ربنا وسعت كل شيء الرحمة وعلم فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيهم عذاب الجحيم artinya malaikat-malaikat yang memikul ars dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih dengan memuji Tuhannya dan mereka beriman kepadanya serta memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman seraya berkata ya Tuhan kami rahmat dan ilmu yang ada padamu meliputi segala sesuatu maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertobat dan mengikuti jalan agamamu dan peliharalah mereka dari azab neraka. Masya Allah, ya. <tuh> Terima kasih Pak Sarit Ayat ini jelas ya Bapak Ibu sekalian surah Khafir ayat 7 ini ya. Alladzina wa man haulahu bihamdi Malaikat-malaikat yang memikul aras. Ya. Jadi Allah itu kan ada di aras ya Pak ya. Di langit sana. Itu aras itu dipikul oleh malaikat. Ya. Sesuai ayat ini. Jadi Dipikul oleh malaikat. <tuh> Dalam riwayat dikatakan ada empat malaikat yang menyukul aras. Tapa besarnya itu malaikat karena aras saja besar banget itu. Lebih besar daripada dunia ini. Dunia ini kan bumi kita ini, Pak, berserta planet-planet yang lain. Itu baru ada di galaksi Bima Sakti, baru langit pertama Bapak Ibu sekalian. Termasuk bulan, bintang itu ada di galaksi Bima Sakti langit pertama. Belum langit kedua, ketiga sampai langit ketujuh. Nah, itulah aras itu ada di sana, di atas sana. <tuh> besar banget itu dipikul oleh empat malaikat. Artinya malaikat ini luar biasa, fisiknya itu luar biasa. Dalam sebuah riwayat jarak antara ini Pak, daun telinga sama pundaknya malaikat ya kalau kita bisa contohkan demikian, itu jaraknya 700 tahun perjalanan. Itu jarak ini ya Pak ya. Bisa dikit kita bayangkan ya betapa besar itu malaikatnya. Dan selain empat orang malaikat tadi itu, empat malaikat yang memikul ars itu, juga ada malaikat yang sekitarnya, sekeliling mereka itu, istilahnya apa ya, pengiringnya dan sebagainya, itu senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memuji Allah Subhanahu Wa Taala, dan mendoakan orang-orang ya. yang beriman. Tadi kan, uh, amanu, ya, memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman. Itu. Yastafirun itu artinya pakai fi'il mudori, pak simple present continuous tense ya present continuous tense jadi sedang dan terus menerus masih berlangsung nih aktivitasnya sekarang nih bapak ibu sekalian mereka juga masih memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman amanu sambil berdoa doanya apa robbana wasi rahmah wa ilma ya tuhan kami ya rob kami rahmat dan ilmumu meliputi segala sesuatu fakhfir lil ladina amanu tabu Insya Allah ya. Fakfir tabu. Kita perjelas lagi Bapak-Ibu sekalian. Fakfir liladhi tabu. Fakfir maka ampunilah. Berilah ampunan. Kepada siapa? Liladhi tabu Orang, kepada orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Ini doa malaikat Pak sambil mereka memikul aras, mereka mohonkan ampunan bagi orang yang beriman dan juga mereka doanya fakfir liladina tabu. Ampunilah orang-orang yang bertaubat dan wat tabau dan orang-orang yang mengikuti jalanmu. Wakihim ada jahim dan peliharalah mereka dari azab neraka jahim atau neraka api yang menyala Ini golongan pertama, Pak. Kira-kira kita bisa nggak ya masuk kelompok ini? Sangat bisa. Bahkan mungkin kita ini harusnya bersemangat nih masuk golongan nomor satu ini. Ini nggak berurutan ya, Bapak sekalian ya. Biar mudahnya kita kasihlah nomor satu gitu. Tapi nggak harus berurutan. Artinya nggak berdasarkan prioritas itu nggak. Bertobat kepada Allah, mengikuti jalan Allah itu sangat mudah. Caranya kita banyak istighfar, setiap hari kita istighfar, dan gitu sudah kita lakukan. Habis sholat kita istighfar, ya Pak, minimal tiga kali. Mau tidur kita istighfar, ada apa-apa kita istighfar, gitu ya. Kaget kita istighfar, gitu. Astagfirullahaladzim kan gitu biasanya gitu orang-orang kita ya. Ucapannya bagus, gitu. <tuh> Nah, cobalah kita renungi istighfar-istighfar kita. Perbanyak istighfar kita di kendaraan, di motor, di mobil, di sekolah, di tempat kerja, di pasar, dimanapun kecuali ketika kita di kamar mandi. Bahkan ketika keluar dari kamar mandi, doanya apa? Bufrona, ampuni kami ya Allah. kan Karena apa? Kita putus berhubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala Karena di kamar mandi kita nggak boleh berzikir. Makanya ketika keluar kamar mandi, doa kita, Bufrona, ampuni kami ya Allah. <tuh> Jadi kita berbanyak istighfar karena kita nggak tahu kapan ampunan Allah itu turun kepada kita. Di posisi mana istighfar kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita istighfar, kita bertobat kepada Allah setiap hari, maka kita termasuk golongan yang pertama ini yaitu orang-orang yang didoakan malaikat, malaikat mendoakan Allahumma ghfir tabu. Ya Allah ampunilah orang-orang yang bertaubat. Ya, Allah. Jadi ini sudah masuk golongan pertama ini Bapak Ibu sekalian ya dengan mendawamkan istighfar. Kemudian wattabau sabilak orang-orang yang mengikuti jalan Allah. Ini juga gampang Bapak Ibu sekalian. Intinya kita nggak maksiat kepada Allah. Udah itu aja. Itu berarti kita men mengikuti jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala. <tuh> mengikuti jalan Allah. Kita mau jadi orang baik, kita menebar kebaikan senyum kepada orang, sering menolong orang, bermanfaat untuk orang lain, itu adalah jalan Allah Subhanahu wa taala. Semua jalan kebaikan itu jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ada banyak istighfar, kemudian kita suka nolong orang lain, kita baik pada orang lain, kita nggak pernah iri, nggak pernah hasad, nggak pernah benci sama orang lain, nggak pernah dendam, ya. Maka insya Allah kalau demikian kita masuk golongan yang pertama ini ya sekalian. Ya, rajin istighfar, rajin bertobat kepada Allah dan orang-orang orang-orang itu orang-orang yang baik. Karena senantiasa berbuat kebaikan. <tuh> Ini yang pertama. Insya Allah kita masuk ke sini ya, Bapak-Ibu sekalian ya. Kita checklist nih, cek. Udah masuk insya Allah, mudah-mudahan. Yang kedua, orang yang akan malaikat. Siapa mereka itu? Yaitu orang yang tidur dalam keadaan bersuci. Jadi mau tidur ini, Bapak-Ibu sekalian, kita wudhu dulu. Wudhu dulu. Walaupun kita udah ngantuk, berat itu. Usahakan kita wudhu dulu. kamar mandi sebentar, kita wudhu. Ya, sempurnakan wudhu kita. Kemudian selesai keluar kamar mandi, kita doa kita uh, zikir sebentar, menjelang tidur, baca istighfar, kemudian kita tidur. Biasanya kalau Rasulullah SAW itu baca uh, ayat kursi, kemudian baca, uh, kalau para ulama itu meng mengajar pada kita, dua ayat terakhir, al-baqarah, al-ikhlas, al Walak al, al, al kemudian baru baca doa. Baca salawat dulu kepada Nabi, salawat ya, ya salawat yang lengkap, kemudian... Uh, baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah haula illa illa baru kita baca uh, doakan untuk seluruh kaum muslimin ya biasanya kalau kalau kita diajarkan itu dulu kita baca fili warhamhuma rabbayani shaghira wali, wali, wali jamiil wal wal muslimin wal muslimat al minhum wal amwat bisa gitu itu sudah meliputi semuanya Biasakan kita mendoakan kaum muslimin dan muslimat, baik yang sudah wafat maupun yang masih hidup. Mengapa? Karena kita juga sebenarnya butuh itu, Bapak-Ibu sekalian. Jadi orang beriman itu sebenarnya hidupnya enak banget ya. Orang-orang soleh, orang-orang beriman itu enak. Kenapa? Didoakan oleh banyak orang. Jadi tadi saya katakan, kita sehat begini, Pak. Bisa jadi itu karena doa saudara-saudara kita. Kita bisa punya ilmu, itu karena doa saudara-saudara kita. Meski kita dimudahkan oleh Allah, atau kita diberikan hati yang sabar walaupun kita nggak punya materi yang banyak ya serba susah apalagi saat ini ini banyak ujian dari sisi ekonomi tapi kok kita tenang itu karena bisa jadi karena doa doa saudara kita <tuh> makanya kita harus rajin berdoa untuk orang lain juga nah orang yang tidur dalam keadaan suci itu juga didoakan oleh para malaikat ada riwayat Nabi saw bersabda man bata tohiron Orang siapa yang tidur dalam keadaan suci, bata fisia bata fisi Maka ada malaikat yang akan bersamanya. Jadi malaikat itu menemani kita tidur. Falam yastaikit illa qoral malak dan tidaklah ia bangun kecuali malaikat itu berdoa, Allahumma gfir li abdika fulan fa bata tahiran. Ya Allah ampunilah fulan yaitu yang tidur ini karena ia tidur dalam keadaan suci. Allah Pak. Modalnya wudhu modal wudhu tok nih ya wudhu doang kalau kata orang kita didoakan malaikat jadi kalau kita wafat ketika tidur insya Allah wafat kita husnul khatimah karena posisi kita posisi sedang suci <tuh> lo kan kalau tidur itu udah batalin wudhu nah kalau kita terbangun bagus sekalian bangun misalkan tipis satu terbangun karena apa ya gitu tiba-tiba terbangun gimana ya ke kamar mandi lagi wudhu lagi kemudian kita lanjut tidur lagi seperti itu ya bapak sekalian ya jadi ini juga mudah kita lakukan sebenarnya kalau kita dawamkan aja kita rutinkan insya Allah ya kita nggak akan bisa tidur sebelum kita berwudhu jadi kita biasakan dulu kita membangun kebiasaan yang baik sehingga kalau tanpa melakukan ini kita kayaknya ada yang kurang di hidup kita nih apa ya oh iya nih walaupun kita udah capek banget udah ngantuk banget tapi kita akan dipaksa untuk berwudhu karena kita sudah membiasakan Ya, jadi kita akan dibantu juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kira-kira bisa nggak bapak ibu sekalian kita memenuhi yang kedua ini? Insya Allah bisa, mudah. Ya, cuma untuk tok, nih, nggak pakai duit, nggak pakai macam-macam. Cuma untuk kalau kedinginan gimana pak Ustadz? nih, meriang dan sebagainya, tayamum. Di sini kan bersuci ya, bersuci itu berarti menggunakan wasilah apapun untuk bersuci. Kalau nggak bisa wudhu berarti tayamum. Gitu ya. Jadi ambil yang mudah Bapak Ibu sekalian. Misalkan di rumah sakit nih pakai infus dan sebagainya, wudhu susah, jalan aja susah. Ya udah tayamum. Tayamum. Di rumah juga boleh tayamum kalau emang kita lagi meriang, lagi sakit, gerkes-gerkes gitu ya. Tayamum aja Bapak Ibu sekalian. Yang penting kita niatnya untuk ya Allah aku mau tidur, aku pengin tidurnya ini dalam keadaan suci. Ya, sudah bersuci yaitu berwudu atau dengan tayamum. <tuh> Itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang didoakan malaikat adalah orang-orang yang menunggu waktu sholat. Menunggu waktu sholat itu berarti datangnya jangan pas komat. datangnya minimal pas adan lah, eh, maksimal pas adan. Adan kita datang, jadi kita bisa uh, ikut takbiratul ihram oleh imam, kecuali tadi ya kita ada uzur misalkan tiba-tiba kok pengen buang air buang hajat sebagainya itu kita selesaikan dulu jangan ah masih bisa tak tahan kok enggak itu hukumnya malah makruh. jadi kalau kita mau buang hajat selesaikan dulu kita terlambat nggak apa-apa tapi sholat kita tenang jadi nunggu waktu sholat ini kan maksudnya kita itu merindukan merindukan aktivitas sholat namanya orang merindukan dia rela untuk menunggu gitu kata orang pak ya kalau rindu itu dia rela akan melakukan sesuatu karena apa rindu cinta kepada Allah subhanahu wa taala jadi rela menunggu waktu sholat ya kata Nabi saw inna ahadukum inna ahadakum fi sholatin mada mati sholat tah bisuh wal mala ikatukol Allahumma warhamhu malam takum min sholatihi bis sesungguhnya di antara kalian seorang dari kalian akan dihitung uh, selalu dalam keadaan solat dihitung berada dalam di dalam solat selama ia uh, menunggu solat ditegakkan jadi menunggu komat gitu ya maka malaikat akan mengandoakan. Allahumma fiilahu warhamhu oleh ya Allah ampunilah ia dan rahmatilah ia masya allah ya jadi selama kita duduk sekalian kita lagi zikir. nih istighfar atau baca solawat atau doa ya karena kan disunahkan ya jadi selesai komat kita sholat sunnah sambil nunggu komat maksudnya bukan selesai kalau selesai adan ya selesai adan kemudian kita sholat sunnah sambil nunggu komat maka kita doa kepada Allah SWT. ini disunahkan doa sebelum sholat zikir juga boleh baca istighfar boleh kalau di masyarakat kita biasanya ya zikir yang bagus ya uh, Ya Hayu Ya Qayyum La ilah Illa Anta Ya Dal Jalali Wal Ikram Amitna Aladi Islam itu bagus kalau di kampung-kampung pak singkir itu masih dibaca biasanya pakai mic itu jadi siapa mau azannya itu habis ada habis sholat sunnah bisa sambil nunggu waktu komat Dia baca itu ya hayu ya qayyum la ilaha illa anta ya dal jalali wal ikram amitna ala dinil islam ya hayu ya qayyum dan seterusnya diulang-ulang begitu Ini kalau kita renungi ya Allah ini maknanya bagus banget ya jadi kita minta diwafatkan dalam kondisi kita sebagai seorang muslim sebagaimana firman Allah wala tamutunna illa wa muslimun janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan tetap berislam <tuh> ini insya Allah bisa juga ya bapak ibu sekalian ya menunggu waktu sholat jadi menunggu waktu sholat ini berarti kita nggak boleh mengakhir-akhirkan sholat atau menunda-nunda sholat ya selama kita bisa mesegerakan sholat ayo kita segerakan sholat kecuali tadi ada uzur-uzur yang memang nggak bisa kita tinggalin bapak ibu masih ngajar misalnya nih di sekolah ada azan, ya jangan ditinggalin murid-muridnya. Ini muridnya lagi nyatot lagi apa, tinggalin jangan. lah. Ya, begitu selesai, itu segera sholat. Maksudnya seperti itu, menyegerakan itu begitu. Karena kita ada tugas. Teman-teman yang ada di pelayanan, misalkan nih, lagi melayani orang, ya, maka selesaikan dulu tugasnya, karena itu kewajiban juga. Setelah itu, baru buru-buru menuju tempat sholat. <tuh> Dokter juga sama nih, mau nyuntik pasien banyak, dia ya, main pergi aja tinggal sholat, zikirin juga lama. Kasihan nih pasien zolim kita berarti. Selesaikan dulu. Selesaikan kan ada jamnya ya. Selesaikan dulu, maka gitu selesai kita langsung uh, menuju tempat sholat. Jadi menunggu waktu sholat juga termasuk uh, golongan orang-orang yang didoakan oleh malaikat. Ini yang ketiga berarti Pak ya. Menunggu waktu sholat. Insya Allah kita bisa. Ya modalnya cuman kita sabar dikit nih sabar dikit nunggu waktu sholat gitu nggak pakai duit juga nggak pakai energi yang luar biasa, tinggal kita mau dan sabar dikit. Jadi kalau zuhur jam 12, kita datang jam 12 kurang 5 misalkan. Udah, nunggu waktu sholat di situ sambil istighfar, sambil doa, sambil zikiran, dan sebagainya. Insya Allah itu termasuk kategori orang yang didoakan oleh malaikat. <tuh> yang keempat. <tuh> Siapa orang doakan malaikat? Yang keempat adalah orang-orang yang berada di soft atau barisan pertama, barisan depan, sholat berjamaah. Nah ini masyarakat kita seringkali pak ya kalau kita nih kalau saya perhatiin ya mungkin di tempat lain enggak kali ya <tuh> orang mempersilahkan monggo pak soft depan soft depan itu ya padahal kalau urusan agama urusan kebaikan itu kaidahnya fastabiqul khairat berlomba-lomba dalam kebaikan bukan isar isar itu mempersilahkan orang lain untuk mengambil bagian yang lebih duluan enggak kalau untuk urusan dunia itu isar iya misalkan kita prasmanan mau makan nih kita mendahulukan orang lain, silakan Pak, duluan. itu bagus. Tapi kalau urusan amal, maka harus fasta bigul khairat. Kita harus berlomba lomba yang demikian itu karena mereka senantiasa berlomba-lomba, berkompetisi. Karena kita rugi, Pak. Kalau orang lain mendapat keutamaan lebih, kok kita nggak dapat, kita rugi. Padahal kita tahu, ini di, di sini ada keutamaan. Nih. <tuh> Nabi SAW bersabda, Inna wa malaikatahu isoluna ala sufil awal. Sehingga Allah dan malaikatnya bersolawat. kalau Allah bersolawat kepada hambanya itu berarti Allah memberikan rahmat dan ampunan. Allah memberikan kemudahan-kemudahan, Allah memberikan keberkahan, Allah memberikan rahmatnya, Allah memberikan ampunannya. Itu namanya Allah bersolawat kepada hambanya. Kalau malaikat bersolawat itu artinya mendoakan kita. Kepada siapa mereka bersolawat? Inna wa malaikatahu isoluna ala sufil Awal atau sufi awal, sungguhnya orang, uh, sungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang berada di soft terdepan, soft terdepan. Ini nggak berlaku buat soft, soft yang belakang. Bapak ibu sekalian mohon maaf ya. Jadi kalau kita di softnya belakang, senangnya di belakang, datang masjid si Jumatan kasih datangnya pak ya, setengah dua belas sudah nyampe masjid. Tapi ngambilnya di deket tiang atau dekat dinding sambil nyender gitu ya. Padahal depan masih kosong. Ini sayang banget. Sayang banget. Karena ini nggak termasuk orang yang duduk akan malaikat. Walaupun pahalanya sih ke mesinnya, iya dapat. Sah, cuma tanya. Ke mesinnya sah. Gitu. Tapi sayang banget kalau nggak termasuk orang yang duduk akan malaikat. Padahal kita bisa. Tinggal kita mau nggak ke depan kan gitu masalahnya Pak Wibus. Ya. Salah satu yang saya perhatikan Pak ya, dalam mesin-mesin kita itu ya. Ini mungkin PR kita bersama. Jadi pengurus masjid itu biasanya kalau sebelum sholat, sholat Jumat terutama ya, itu selalu mengingatkan mohon diisi soft terdepan dulu, soft yang masih kosong dulu itu. Ini berarti apa Bapak Ibu sekalian? Kesadaran masyarakat kita masih rendah dalam tadi mengambil keutamaan keutamaan tadi itu. Karena apa? Kita datang ke masjid, datangnya ini sudah agak terlambat sebenarnya ya. Tapi ternyata di soft tengah penuh, soft belakang juga agak rame, soft depannya masih kosong. Oke okay lah kalau soft belakang imam persis, oke. Okay. Karena itu softnya khusus. Bagi mereka yang memiliki pemahaman Al-Quran, memiliki hafalan Al-Quran. Karena orang-orang yang di belakang imam adalah orang-orang yang siap menggantikan ketika imam itu batal. Jadi dia maju. Makanya orang belakang imam itu harus orang yang paham. Paham Al-Quran, paham agama. Nah, dia siap menggantikan sang imam apabila sang imam itu Uh, ternyata batal misalkan atau ada sesuatu ada kejadian misalkan tiba-tiba dia -tiba wafat atau pingsan atau batal maka inilah yang maju jangannya ustad tapi kok di pojok sana misalkan jadi imamnya batal manggil-manggil ustadz, jadi batal semua sholatnya <laughs> ya jadi di belakang imam kalau kita punya pemahaman yang baik ya kalau kita sholat bersama kita posisinya di belakang imam nggak apa-apa artinya kita siap menggantikan imam tapi kalau kita nggak punya pemahaman yang baik baca Quran juga masih terbata-bata, ya jangan di belakang imam. Karena tanggung jawabnya berat. Pertama, membetulkan kalau imam itu salah bacaannya. Yang kedua, menggantikan, siap menggantikan kalau imam itu ternyata batal sholatnya atau berhenti dari sholatnya. Maka dilanjutkan oleh orang yang di belakang tadi itu. Nah, selain tadi itu, maka soft depan itu memiliki keutamaan. Jadi siapapun, ya siapapun soft depan itu memiliki keutamaan. Tadi ya orang, -orang malaikat itu dan Allah SWT dan para malaikatnya bersolawat Artinya ada doa dari malaikat, ada rahmat dari Allah, ada ampunan dari Allah, ada keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Cuman modal di soft pertama aja bapak ibu sekalian. <tuh> Bahkan dalam sebuah riwayat Nabi SAW bersabda, lau ya nas ma nida wasofil awal sumalam yajidu illa ayastahmu alaihi la ayastahmu. Sesungguhnya seandainya seandainya orang itu faham tahu keutamaan azan dan soft pertama. ketika udah azan itu siap-siap masuk soft pertama. Kemudian mereka ingin berebut untuk supaya dapat soft pertama dan supaya bisa dapat soft pertama dengan undian, mereka akan undian, Pak. Kata Nabi begitu. Saking mereka paham betul keutamaan soft pertama. Nah, kita jangankan berundi. Kita santai-santai supaya nggak dapat soft pertama. Bahkan ketika kosong pun kita mempersilakan orang lain. Eh, monggo, Pak saf pertama diisi dulu. Padahal itu rugi besar, ya, Rugi besar. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Artinya pertama kita perbaiki diri kita. Kita fahamkan kita dengan agama. Kita pahamkan kita dengan Al-Qur'an. Supaya apa? Kita layak berada di saf pertama. Kalaupun kita nggak selayak di dekat imam ya kita palingnya di saf pertama, di samping kanan boleh, samping kiri boleh. Ya, yang penting di saf pertama. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini yaitu orang yang berada di soft pertama karena itu mendapat uh, doa khusus ya mendapat doa khusus dari malaikat dan juga mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya berlaku bagi soft pertama saja, soft awal. Soft berikutnya itu nggak disebut oleh Nabi di sini. Salatnya sama-sama sah. Dapat pahala berjamaah iya, tapi dapat doa dari malaikat, dapat selawat dari Allah itu tidak. <tuh> Kemudian yang kelima, ya, kelima ya, bapak -Ibu sekalian ya, itu orang-orang yang menyambung soft sholat berjamaah. Nyambung soft itu artinya gini pak, kita tahu nih soft depan tuh masih kosong nih, jangan bikin soft belakang. Nah kadang sering kali ini ya, bapak -Ibu sekalian, ada orang datang nih ke masjid, karena imamnya sudah mau ruko, dia buru-buru bikin soft aja di tengah gitu. Udah benar sih bikinnya di tengah. Tapi ternyata di depannya masih ada soft yang kosong nih baik sebelah kanan, samping kanan maupun samping kiri masih belum penuh. Tapi dia supaya nggak terlambat, sebab kalau dia jalan ke sana, ke sebelah kanan misalnya nih, itu imam keburu ruku. Misalkan dia sudah imamnya baca surah misalkan, walam yakullahu kufuan ahad. Ah, udah begitu kan? Kan dia main main apa namanya ambil posisi di tengah soft kedua langsung takdiratul ihram misalkan gitu sebab apa kalau dia jalan misi soft pertama dia imam udah ruku udah terlambat misalkan Nah dia nggak mau terlambat, nggak mau masbuk. Nah ini uh, dalam hadis ini dikatakan sesungguhnya Allah inna Allah wa malaikatahu seluna ya, bersolawat kepada orang-orang yang menyambung soft tadi itu. Jadi kalau kita nggak dapat soft pertama, bapak ibu sekalian, kita soft kedua atau soft ketiga misalnya nih, karena soft pertama udah penuh, soft ketiga belum penuh, eh soft kedua belum penuh, kita jangan bikin soft ketiga, pak. Oke okay lah kita nggak dapat soft pertama, nggak apa-apa salah di soft kedua. Tapi soft keduanya itu tujuannya apa? Nyambung soft yang putus tadi itu. Paham ya Pak ya? Bukan hanya soft ketiga, soft keberapapun. Misalkan nih jamaah ini ada lima soft. Kita datang, jangan bikin soft ke -6. Kalau di soft ke masih bisa kita isi. Atau ada sepuluh soft, kita datang, jangan bikin soft ke sebelas. Kalau di soft ke sepuluh masih bisa kita isi, walaupun cuma satu orang. Nah, pertanyaannya gini. Ustaz, kami datang ada dua orang. nih. Bagaimana yang lebih afdal? Karena slotnya cuma ada satu nih di soft depan itu. Misalkan kita datang nih sholat berjamaah, soft pertama udah penuh kecuali satu slot. Datanglah dua orang. Dua orang ini, mana yang yang akan kita pilih? Dua-duanya di soft kedua, atau satu ngisi soft depan, satunya soft kedua. Maka, para ulama menyepakati bahwa yang lebih adil adalah penuhi dulu soft pertama, yang nggak kebagian bikin soft kedua. Karena memenuhi soft pertama itu lebih disukai. Menyambung soft, jangan sampai putus. gitu ya, Bapak-Ibu sekalian ya. Jadi menyambung, menyambung soft sholat berjamaah itu juga termasuk orang-orang yang didoakan oleh malaikat. Bisa nggak kita mendapati ini? Insya Allah bisa. Mudah ya. Cuman kita tengok-tengok aja nih, oh softnya masih ada nih. Udah kita isi dulu penuhin sana ya. Kemudian yang keenam, orang yang tidak akan malaikat adalah orang yang mengucapkan kata amin ketika imam selesai membaca surah Al-Fatihah dan aminnya itu bareng. Jadi ketika imam membaca ghairil alaihim ngucapin amin nih, Ucapkanlah, amin kata Nabi SAW. Maka barang siapa yang ucapannya itu bertepatan dengan ucapan malaikat, maka ia akan diampuni dosanya yang masa lalu. Insya Allah. Jadi malaikat itu ketika imam, imam sholat kita membaca Al-Fatihah, sampai khairul maghdubi alaihim wa'ala maka malaikat juga mengucapkan amin. Sama sama kita, bareng. Nah kalau kita barengan aminnya, mengucapkan aminnya bareng sama malaikat, maka kata nabi sini, ia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hati hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah. Ini juga menandakan kita harus fokus ketika sholat berjamaah, Pak ya, Bapak Ibu sekalian. Fokus. Jadi sholat berjamaah itu aminnya juga bareng-bareng. Jangan ini aminnya udah duluan kita amin gitu. Ya, seolah-olah nggak lihat, nggak semangat. Aminnya harus bareng-bareng. Karena kalau ima, kalau kita aminnya bareng dengan malaikat, maka kita akan diampuni dosa-dosanya pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapa lagi? Yang ke-7 ya. Yaitu orang-orang yang duduk di tempat salatnya setelah melakukan salat. Jadi nggak buru-buru ninggalin tempat sholat. Assalamualaikum, assalamualaikum. Dulu sebentar zikir, ya, Firat, zikir gitu ya istighfar, baca Allah antas salam, wa salam, ta'ala dan jalani wa ikram, Allahumma a'ina ala zikrika wa syukrika wa husni Kan banyak zikir-zikir yang Rasul ajarkan kepada kita setiap kali kita melaksanakan sholat. Jadi kita banyak baca zikir itu, baca ayat kursi, itu kan. jadi nggak buru-buru. Ini kadang ada orang, udah salam-salam, buru-buru. Dia nggak pergi sih, tapi buru-buru ngambil apa? Buru-buru ngambil HP, cek HP-nya. Jadi orang pada zikir dia lihat HP. Makanya HP itu kadang memang ya kalau bahasa kita apa ya godaan di zaman sekarang itu ya HP itu. Dia bisa menjauhkan yang dekat di rumah nih ada istri ada anak-anak masing-masing sibuk dengan HP-nya. Makan barang tapi pakai HP semuanya lihat HP. Jadi menjauhkan yang dekat tadi itu ya menjauhkan yang dekat. Jangan kita jangan mengamalkan seperti itu. Jadi kalau waktu kebersamaan jadi ya kita sama-sama apalagi habis sholat nah, habis sholat nih usai sholat salam salam gitu ya jadi kita zikir istighfar karena kita butuh istighfar kepada Allah swt baca zikir yang lain baca ayat kursi dan sebagainya nah Nabi saw bersabda marah malaikat akan selalu bertasbih atau bersolawat ya akan selalu bersolawat maaf ya akan selalu bersolawat atau berdoa kepada salah satu di antara kalian selama ia tetap berada dalam tempat sholatnya di mana ia melakukan sholat ya selama ia belum batal wudhunya jadi ya tadi kita habis sholat nih masih duduk di situ berzikir dan sebagainya malaikat mengatakan Allah mafirlahu warhamhu ya Allah ampunilah ia rahmatilah ia coba pak kita kurang apa lagi coba dikasih kebaikan oleh Islam ini ya, habis sholat katanya eh zikir dulu zikirnya tuh zikira sendiri dapat pahala ya kita istighfar dapat pahala, zikir dapat pahala, baca ayat kursi dapat pahala. Udah gitu, malaikat mendoakan kita. Ini yang di luar, di luar yang kita lakukan. Padahal kan kita cuma zikiran doang, zikir, baca ayat kursi, baca istighfar. Tapi malaikat doain kita selama kita masih beraktivitas itu. Nah, kalau orang memahami demikian, dia nggak akan buru-buru. Tinggal -buru waktu sholat. Kenapa? Rugi. Sebab apa? Malaikat doain nggak cuma sekali, Pak. Selama orang itu di situ, maka malaikat mendoakan terus. Gitu kan? Selama ia betul, betul selama ia belum batal wudhu dan selama ia belum berdiri dari tempat sholatnya, artinya meninggalkan tempat sholat, maka malaikat masih terus mendoakannya. Masya Allah, ya. Malaikat nggak bosanan kayak kita, Pak. Doanya tuh terus menerus. Malaikat kerjanya kan begitu ya. Kerjanya malaikat tuh ibadah terus menerus. Nggak ada selesainya gitu. Jadi Malaikatnya ada tugasnya itu tugasnya memantau orang-orang yang tadi oh dia habis sholat nih ngapain nih zikir duduk di situ Didoakan malaikat terus sampai selama orang itu bangun sampai orang itu bangun waduh malaikat udah oh, udah dia udah bangun udah udah keluar udah pergi doanya selesai gitu ya tapi selama dia masih di situ malaikat terus masih terus mendoakan <tuh> yang ke delapan benar ya bapak sekalian ya yang ke delapan ya orang yang sholat subuh dan sholat asarnya berjamaah. Ini juga termasuk orang yang disaksikan dan dituakan oleh malaikat. Dibanggakan oleh malaikat. Malaikat itu ada shift-shiftnya, Pak. Dalam sebuah riwayat ada shift, shift kerja malaikat, gitu bahasa kita ya. Ada shift sore, shift siang, ada shift malam atau shift pagi. Shift siang itu pergantiannya di waktu asar. Shift malam pergantiannya di waktu subuh. Paham ya, Pak Beb sekarang ya? Jadi pergantian tugas malaikat itu di waktu subuh dan waktu asal. Sehari dua kali piketnya, begitulah bahasa kita ya. Jangan dibayangin kayak piket-piket security atau apa, enggak. Ini supaya memudahkan kita aja pemahaman kita. Nah, di sini dikatakan, malaikat itu ketika melaksanakan tugasnya selesai, ya maka malaikat laporkan, gitu kan. Lapor kepada Allah SWT. Naik ke langit, melaporkan. Dan Allah bertanya, bagaimana keadaan hambaku ketika kalian tinggalkan hambaku itu? Mereka menjawab, kami datang, mereka sedang sholat. Misalkan datangnya pas subuh, oh kami datang, mereka sedang sholat subuh. Ya. Datang subuh kan berarti pulangnya lagi asar, Bapak Ibu sekalian ya. Datangnya subuh nih, pulangnya asar. Jadi kata malaikat, kami datang, mereka sedang sholat. Dan ketika kami tinggalkan, mereka juga sedang sholat, yaitu sholat asar. Masya Allah ya. Jadi orang-orang seperti ini, maka orang-orang kata malaikat gini, kami datang mereka sedang sholat ya Allah dan ketika kami tinggalkan mereka mereka juga sedang sholat maka ampunilah mereka, masya Allah. Ya. Jadi malaikat menyaksikan ini orang aku datang dia lagi sholat aku pergi dia lagi sholat maka dia doa kepada Allah ya Allah ampunilah dia, ampunilah orang-orang ini. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. <tuh> bisa nggak kita dapatkan ini bapak ibu sekalian? Insya Allah bisa. Ya. Sholat subuh dan asar berjamaah di awal waktu ya jadi berjamaah ini jangan sholat asar berjamaah ntar kita sholatnya rame-rame ya barang barang jam 5, tapi sholat ya jangan kalau kita nggak ada kegiatan apapun kenapa harus ditunda-tunda apalagi sholat asar bapak ibu sekalian sholat asar itu kalau bisa sholat yang disegerakan waktunya bukan seperti sholat isya yang bisa ditakhir tapi kalau sholat asar itu enggak ya makanya eh, para ulama itu sangat ini sangat memperhatikan betul sholat asar itu ya jangan sampai terlewatkan <tuh> Kemudian yang ke 9 orang yang didoakan malaikat adalah orang yang mendoakan orang lain tanpa sepengetahuan orang yang didoakan itu. Gitu ya. Jadi kalau kita mendoakan orang lain, katakanlah kita mendoakan si Fulan. Fulan tuh nggak tahu kalau kita doakan. Dan kita nggak usah ngomong-ngomong, eh Fulan, bukan kemarin satu lain. Nggak usah ngomong gitu. Kalau kita WA, eh kamu tahu nggak sekarang aku lagi doain kamu, misalkan kita gitu. Nggak usah kita doakan aja, tidak usah bilang-bilang, cukup kita sama Allah yang tahu. Nah orang yang mendoakan saudaranya begini bapak sekalian, ya. ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Sahih Muslim Nabi bersabda yang artinya doa seorang Muslim untuk saudaranya yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang yang didoakannya adalah doa yang akan dikabulkan. Insya Allah ya. Pada kepalanya, ya, pada kepala dia tuh, jadi di sekitaran kita nih ada malaikat yang menjadi wakil baginya setiap kali ia berdoa untuk saudaranya dengan sebuah kebaikan, maka malaikat itu mengatakan amin. Dan kata malaikat gini, kamu juga mendapatkan hal yang sama. Jadi kalau kita, ya Allah, berilah rezeki pada saudaraku, fulan. Maka malaikat mendoakan amin. Amin. Dan untukmu juga mendapatkan rezeki yang sama. Masya Allah. Ya. Luar biasa, Bapak sekalian. Modalnya cuma doain orang lain. Makanya tadi saya katakan bisa jadi, Pak, doa doa kita ini sebenarnya kondisi kita saat ini itulah doa doa dari orang lain bisa jadi doa dari malaikat karena doa kita nggak dikabul oleh Allah tapi dari malaikatlah mendoakan kita sehingga kita dikabul oleh Allah subhanahu wa taala jadi mendoakan orang lain tanpa pasti orang yang didoakan itu nggak usah ngomong-ngomong nggak -ngomong. usah ngomong-ngomong jadi biarlah ini kita harus punya amal-amal yang semuanya rahasia rahasia itu artinya hanya kita dan Allah yang tahu <tuh> ya ada juga amalan yang perlu ditampakkan bagus sekalian. Untuk apa? Untuk memotivasi orang lain. Tapi ada juga kita harus punya amalan yang dirahasiakan. Ya cukup kita aja yang tahu sama Allah. Orang lain nggak perlu tahu. Ya, itu menjadi amal merahasia. Karena para sahabat juga begitu. Sahabat luar biasa ya amalan. Abu Bakar Siddiq misalkan ada kisah yang menarik. Kata Umar bin Khattab ini, tidak ada yang aku nggak ketahui rahasia tentang Abu Bakar kecuali satu kata Umar. Apa itu? Umar cerita akhirnya tuh. Suatu ketika aku perhatiin Abu Bakar tuh kalau habis subuh, habis sholat subuh, habis zikiran nih, ya udah mulai agak suruk gitu. Aku perhatiin Abu Bakar masuk ke sebuah rumah tua, sebuah hubung. Aku perhatiin di sana cukup lama, kemudian dia keluar. Besoknya aku perhatiin masih begitu lagi. Aku penasaran apa sih yang dilakukan Abu Bakar ini? Itu rumah siapa? Itu penasaran Umar itu. Sampai akhirnya Ketika Abu Bakar keluar nih, Umar masuk ke kubuk itu ke rumah itu. Di tempatnya rumah itu ada seorang nenek-nenek udah sepuh ya, udah itu sakit, buta matanya, nggak bisa melihat, nggak bisa ngapa-ngapain sendirian pula. Umar tanya sama nenek ini, Bu, itu siapa laki-laki siapa yang masuk ke sini itu? Ibu ini kaget. Oh, aku nggak tahu nak, aku nggak kenal, ya. Dan aku nggak tahu dia siapa. Hanya dia tiap hari datang kepadaku pagi-pagi dia membersihkan rumahku, membersihkan rumah, kemudian merapikan rumah, dan dia memasakkan makanan untukku. Begitu udah siap, dia pergi meninggalkan aku. Ya, dia nyuapin ibu tadi, kemudian begitu selesai, maka dia pergi. Dan itu tiap hari dia melakukan itu tanpa aku pernah bertanya, siapa kamu gitu ya. Jadi itu dilakukan Abu Bakar Siddiq itu. Mendengar penuturan sang ibu tadi itu, Umar luar, luar biasa langsung lemes Umar itu. Langsung duduk gitu ya, sambil berucap, "Wahai Abu Bakar, engkau telah menyulitkan Khalifah setelahmu." yaarnya luar biasa nih Abu Bakar ini. Ya, udah amalannya hebat banget, imannya juga luar biasa. Ada saja amalan-amalan yang gak ada orang lain tahu, yaitu tadi itu. Ya, itu rahasia Abu Bakar. Walaupun akhirnya Umar tahu, <tuh> jadi sekali lagi, Bapak Ibu sekalian, kita hendaknya punya amalan-amalan. Yang nggak perlu orang lain tahu, cukup kita sama Allah saja yang tahu. Ya, cobalah, amalan ini macam-macam, bagus sekali. bisa doa, bisa juga kita bantu orang lain. Sebenarnya kita bantu orang lain ini, tapi mungkin dengan cara yang luar biasa. Kan ada banyak cerita-cerita ini ya, inspiratif ya di sekitar kita ya, yang menginspirasi kita. Ada, misalkan ada uh, waktu itu pedagang beras ya, lagi ini nih lagi apa menurunkan berasnya ya berkarung-karung gitu ya tiba-tiba uh, ada seorang datang dengan wadah kecil itu berilah aku segelas beras saja karena aku belum makan berhari-hari segelas beras Maka nah, orang ini mengatakan aku nggak nggak ini nggak mau kasih segelas beras udah ini ibu ini sedih ya. begitu selesai nih maka dia ambil satu karung beras terin ke rumah ibu ini ibu ini kaget luar biasa diperhati oleh orang-orang yang lain. Kata orang-orang, kamu kamu ini gimana? Ini orang itu kan cuma minta segelas beras. Kenapa kamu malah kasih sekarung Kata apa kata pedagang beras ini? Orang itu datang kepadaku karena sesuai kemampuannya dia mampunya segelas beras. Minta segelas beras. Sementara aku mampu memberikan dia satu karung beras dan itu aku lakukan. Jadi seperti itu, Bapak sekalian. Jadi Indah sekali kalau orang-orang itu punya amalan-amalan yang luar biasa, yang istimewa. Yang hanya dia dan Allah saja yang tahu keutamaan-keutamanya apa. Ya, ikhlasnya itu teruji, terjaga. Ya. Makanya kita perlu, <tuh> paling paling tidak kita melatih mendoakan orang lain. Bapak-Ibu -bapak sekalian, pernah nggak kita mendoakan orang lain? Jadi katanya kita ini kan terlalu egois, ya. doanya untuk diri kita saja. Diri kita, diri kita. Ya, jarang kita melibatkan orang lain. Padahal kalau kita doakan orang lain, itu juga kembali pada kita. Dan yang mengembalikan ke kita itu siapa? Malaikat. Malaikat ngomong amin, kata malaikat apa? Dan untukmu juga hal yang sama gitu. Jadi doa itu kembali pada kita. Ya, makanya kita jangan mulai sekarang, ayo kita doakan orang-orang orang-orang sekitar kita misalkan, ya Allah berilah beliau ini kesehatan. Maka kita berdoa, kita doakan orang malaikat supaya kesehatan juga menimpa atau men terjadi pada kita, kita sehat gitu maksudnya. Kemudian yang berikutnya adalah orang-orang yang sepuluh. ya, orang-orang yang berinfak di pagi hari. Ini perasa saya sampaikan juga Bapak Ibu sekalian, infak subuh ya. Mungkin sebagian Bapak Ibu masih mengamalkan ya infak subuh kita. Jadi kita punya kencelengan, punya celengan, pokoknya kita isi setiap subuh. Ya, kita latih anak-anak kita, nah ayo infak subuh biasain. Mengapa infak subuh? Ada hadis Nabi SAW, kata beliau, tidak ada satu hari pun di mana setiap hari pagi harinya itu pada seorang hamba itu ada dua malaikat. Jadi setiap manusia itu tiap paginya itu ada dua malaikat yang mengiringinya. Yang satu berdoa Allahumma atimun fikon khalafan. Ya Allah gantilah orang yang berinfak. Yang satu lagi mendoakan Allahumma ati mumsikan talafan. Ya Allah hancurkan harta orang yang bahil, yang pelit, yang nggak mau berinfak. Jadi ada dua malaikat tiap hari tiap pagi berdoa demikian makanya dia perhatiin malaikat nih kalau infak nih langsung malaikat tuh Allah maati munfikon kalau ya Allah lah orang yang berinfak walaupun cuma dua ribu seribu lima ribu tapi kita rutin pak kita punya kencelengan kita masukin situ anak-anak kita kita modalin kencelengan Ayah, nak kamu infak subuh semampu kalian nanti kita kumpulin nah ini bisa kita optimalkan buat kebaikan-kebaikan yang lain kita kasih beliin makanan atau kalau kita pesan misalkan pesan apa ya ojek online itu ya GoFood atau apa gitu kita kasih tambahan buat tukang ojeknya supaya dia bersyukur dan sebagainya itu kan senang. pertama dari mana dari infak subuh kita atau kita beliin makanan di sekitar kita banyak kucing kita beli makanan kucing kasih makanan mereka supaya nggak uh, kelaparan misalkan kita juga insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan masih banyak lagi yang bisa kita manfaatkan dana-dana tersebut untuk membantu saudara-saudara kita. Jadi orang yang berinfak, terutama di waktu subuh di pagi hari, setelah sholat subuh ya, setelah sholat subuh tilawah, zikir pagi, <tuh>. nah, kita infak. Maka malaikat mendoakan orang yang berinfak akan supaya diganti hartanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara orang yang nggak mau berinfak karena pelit, karena bahil, bukan karena nggak ada pak ya. Perhatikan nih, Allahumma atimum talafan itu artinya orang yang yang bakhil yang pelit jadi punya duit banyak sebenarnya dia, dia bisa infak sebenarnya tapi dia nggak mau itu ini yang tidak akan malaikat supaya hartanya dihancurkan oleh Allah ta'ala tapi kalau dia nggak punya itu nggak termasuk doa ini. mau nggak oh, punya itu kalau orang tidak punya kan nggak bisa memberi sesuatu om oh, dia nggak punya apa yang mau dia berikan loh. jadi pahami dengan baik bapak -Ibu sekalian ya <tuh> ini ada di Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah kemudian Uh, yang berikutnya yang ke sebelas orang yang makan sahur. Ya. Makan sahur ini kenapa pentingnya kita sahur sekalian karena sahur itu berkah kata Nabi saw. Allah malaikatnya uh, berdoa atau bersolawat kepada orang-orang yang sedang makan sahur. Termasuk shorat, uh, termasuk puasa sunnah. Jadi bukan hanya puasa ramadan di sini puasa sunnah juga termasuk. Jadi kalau kita makan sahur, kalau kita mau puasa maksud saya usahakan kita makan sahur usahakan kita bangun di waktu sahur. Entah makannya cuma satu kurma, udah minum air, ya air putih. Yang penting kita sahur karena di sahur itulah ada keberkahan dan ada doa dari malaikat-malaikat kepada kita. <tuh> yang ke berikutnya, yang ke 12 ya, orang yang menjenguk orang sakit. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah seorang mukmin yang menyenguh saudaranya yang sedang sakit kecuali Allah kirim Allah utus tujuh ribu malaikat untuknya yang akan mendoakan dia di waktu kapan saja. Masya Allah Pak, kita cuma modal ya nengok orang sakit paling kita modal beli buah atau kalau kita nggak buah buah juga yaudah kita datang aja supaya orang itu terhibur kita kasih nasihat kita tanya kabar dan sebagainya itu kata Allah SWT kata Nabi SAW Allah mutus 70.000 ribu malaikat mengelilingi kita dan mendoakan kita Insya Allah ya kapan lagi kita dikawal oleh 70.000 ribu malaikat Pak modalnya jenguk orang sakit. <tuh> Dan yang ke berapa nih? 13 ya. Yang terakhir ya, 13. Karena waktunya sudah setengah tujuh. Orang, orang 15. yang mengajarkan kebaikan itu juga didoakan oleh malaikat. Bukan hanya malaikat, oleh seluruh makhluk Allah Subhanahu Wa ta Orang yang mengajarkan kebaikan, para guru nih di sini banyak para guru nih ya, para guru, para ustadz ya, para kiai kita, guru-guru kita, dan sebagainya. Pokoknya siapapun yang mengajarkan kebaikan, maka dia didoakan oleh seluruh makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Ngajarin ikhlas apa batasa, misalkan itu juga termasuk orang yang mengajarkan kebaikan. Ngajarin doa-doa kepada anak TPA, anak, anak kecil itu juga termasuk orang yang mengajarkan kebaikan. Apa kata Nabi Wasallam di sini? Sesungguhnya penduduk langit dan bumi bahkan semut hatta enam ratus kata Nabi bahkan semut yang ada dalam lubangnya dan ikan yang ada di lautan ikan ikan itu yang kita juga nggak pernah dengar suara ikan kayak apa itu bersolawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan untuk orang lain jadi orang yang mengajarkan kebaikan untuk orang lain dibacakan atau diberikan solawat dari seluruh makhluk Allah swt ya termasuk malaikat uh, manusia juga Kemudian bahkan semut-semut yang ada di lubang-lubang semut itu mendoakan orang yang ngajarin kebaikan. Cuman kita nggak dengar pak ya. Tapi ini kan Nabi yang mengatakan begini dan dan kita harus percaya karena Nabi nggak mungkin bohong gitu. Jadi luar biasa nih didoakan oleh seluruh makhluk Allah SWT. Hatta namlah ya sampai semut fijah yang ada di lubang-lubangnya dan ikan-ikan yang ada di lautan itu mendoakan orang yang mengajarkan kebaikan. Termasuk kita cuma share-share doang pak share nih share kebaikan. Oh ada kajian kita share. Kemudian yang baca itu akhirnya ikut kajian. Kita dapat kebaikan. Ini kita didoakan oleh seluruh makhluk Allah Jadi mudah sebenarnya. Kita cuma menyebarluaskan kebaikan. Dan sekarang era sekarang mas sangat mudah menyebarluaskan kebaikan. Kita nggak usah bikin. Kita baca, oh ini bagus nih, kita kopas lagi atau kita share. Oh ini bagus, kita share. Ini bagus, kita share. Banyak banget. Jadi sekarang itu era, era era teknologi sekarang Bapak Ibu sekalian. Nyari pahala itu mudah banget. Sama saja nyari dosa juga mudah, <laughs> mudah banget ya nyari dosa. Tinggal bagaimana mindset kita lah. Kalau kita orang baik kan kita nggak mau nyari dosa, nyarinya pahala. Jadi gadget kita kita optimalkan untuk mendulang pahala. Jangan mencari dosa. Kalau orangnya jahat, buruk ya, ahlaknya buruk ya, yang akan dia cari ya dosa-dosa gitu. Gosip-gosip, tontonan yang tidak benar dan sebagainya gitu -gitu. tapi kalau kita kan insya Allah cari yang baik-baik saja karena yang baik ini banyak banget ya kalau kita ngikutin kebaikan setiap harinya pun waktu kita nggak akan nggak akan cukup ya ini bapak ibu sekalian jadi ada 13 ya 13 golongan orang-orang yang akan malaikat ya kalau kita nggak bisa semuanya minimal salah satunya kita masuklah walaupun tadi kita udah sepakati ternyata dari satu sampai 13 kok ternyata mudah ya ternyata kita bisa semua nih. Gampang. Nggak berat kok. Nggak harus jadi ustadz dulu. Nggak harus jadi orang pinter. Nggak harus jadi orang kaya. Nggak harus jadi ya bagaimana-bagaimana gitu ya. Yang penting kita mau aja. Mau ngajar, mau share kebaikan, sharing kebaikan. Mau apa tadi, jenguk orang sakit. Mau makan sahur. Mau infak semampu kita. Atau mendoakan saudaranya. Ya, anytime kita kan. Mendoakan saudaranya kan kita Kapanpun kita bisa. Setelah saya kata alim ini, kita langsung doain saudara. Ya Allah, ampunilah saudara-saudaraku yang hari ini uh, sedang mengalami kesulitan, mudahkanlah, yang sedang sakit, sembuhkanlah. gitu kan. Itu kita doa. Ini jamaah sekalian ya, Bapak-Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT. Tentang materi kita, orang-orang yang dituakan malaikat, uh, di sini kita bahas ada 13. 13 atau 12 ya? 13 Hasan. Ya, uh, yang yang akan malaikat ya betul. Jadi mudah-mudahan kita termasuk salah satunya. Kalau nggak bisa semuanya salah satunya. Ya, nah, tetap semangat Ibu sekalian dan semua yang kita pelajari usahakan kita amalkan pelan-pelan semampu kita. Insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Aku lakukan Wa warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khusad atas segala pelajaran yang sudah diberikan kepada kami. Ya. Bapak-Ibu sekalian, <tuh> mungkin sebelum memberikan pertanyaan, tadi di chat sepertinya ada yang minta diulang sedikit, terkait dengan materi yang disampaikan pada pagi hari ini. Saya bacakan, orang-orang yang didoakan oleh malaikat, bahkan para makhluk Allah lainnya, yang pertama adalah orang yang bertaubat, yang kedua orang yang tidur dalam keadaan bersuci, ketiga orang yang menunggu waktu sholat, yang keempat, sholat di barisan terdepan saat sholat berjamaah. Kemudian, yang kelima, orang-orang yang menyambung sof saat sholat berjamaah. Keenam, orang yang mengucapkan amin berbaringan dengan malaikat. Saat malaikat juga mengucapkan amin. Ketujuh, orang yang duduk di tempat sholat setelah sholat. Yang kedelapan, orang yang sholat subuh dan asar berjamaah sembilan orang yang mendoakan orang lain tanpa diketahui orang yang didoakan, yang ke-10 orang yang berinfak di pagi hari infak subuh, sebelas orang yang makan sahur, yang dua belas orang yang menyungguhkan orang sakit, dan ketiga belas orang yang mengajarkan kebaikan itu eh, tadi yang sudah disampaikan mudah-mudahan tidak ada kesalahan ya dari saya membacakannya. baik, Bapak Ibu. Kalau tadi pagi kita jalan-jalan ke Batang, sekarang kita ke Afrika. Iya, ke Afrika. Stand di Afrika ada negara Kenya. Dengan Sudan, dia berdekatan. Yeah. Kalau Bapak Ibu mau bertanya, ya kami persilahkan. Silakan, <laughs> 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 Bapak Ibu, silakan. Kalau ada mungkin yang mau ditanyakan, langsung saja mungkin uh, ya Pak, Pak Darmansah nih ini cukup cukup aktif Pak Darmansah dalam bertanya ya. ya dan menghidupkan kajian kita pada setiap Sabtu ya silakan Pak Darmansah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah ya, saya termasuk orang yang bisa mengikuti majelis ini Iya, masa Allah, ya luar biasa yang diberikan oleh Ustaz. Dan pengikutnya, saya rasa semuanya mungkin punya perasaan sama dengan saya, betapa beruntungnya kita mengikuti pengajian. Eh, mengenai orang yang didoakan oleh para malaikat, malaikat adalah makhluk Allah yang hanya beribadah. Coba kita bayangkan betapa doa para malaikat itu oh. yang kita tunggu dan saya masih ingat yang pernah kita terima dari ustadz ustadz kita bahwa sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar pas banget pas banget kalau kita melaksanakan sholat itu dengan ilmu dan pemahaman yang paripurna yang seperti ini yang Pak Ustadz katakan tadi itu mungkin banyak kita yang tersinggung. Termasuk menohok saya ini. Kadang-kadang ya silahkan gitu ya. Kita enggak berpacu di dalam kebaikan. Fastabikul khairat. Nah ini kadang-kadang mindset kita yang kita pertanyakan. Mungkin kita banyak apa ya di dalam rapat menilai yang baik itu begini. Ketika kita mendengar suara azan, Diam. Ya. Nah, nah orang yang begini dinilai oh, oh baik itu. Sebetulnya itu bukan baik. Menurut saya, baiknya itu pada saat kita diingatkan oleh panggilan azan, itu rapat, itu pertemuan kita hentikan. Ayo kita berjamaah, bukan melewati dengan diam. Nah, ini saya terlebih dulu minta maaf. Dan saya harus katakan ini. Nah, itulah. Jadi dari sebanyak itu, dari 13, dari 14 tadi yang didoakan oleh para malaikat, itu sholat itu paling banyak unsurnya di sana. Nah, ayo kita coba sholat itu yang baik, yang meaningful, yang kita benar-benar mendapatkan sesuatu dari itu sehingga ada dampak perubahan terhadap sikap kita. Beramal baik tanpa deket, mendoakan orang. Nah, tapi karena kita tidak memahami itu dan tidak paham tentang siapa itu malaikat, tidak paham banyak. Apakah malaikat itu sama dengan setan? Yang padahal malaikat itu kalau dia datang ribuan itu tertutup itu langit oleh sayap-sayap mereka satu malaikat itu punya berapa sayap? Itu yang doa kita dibawa oleh para malaikat diaminkan oleh para malaikat. Masya Allah, luar biasa. Nah ini terlebih dulu saya minta maaf. Jadi sikap kita apa terhadap panggilan azan itu? Bukan mengatakan, wah itu Bapak itu berhenti ketika dipanggil azan itu baik. Tidak, tidak. Yang baik itu, ayo kita sholat, ayo. Segera kita sholat. Terima kasih kalau saya ada yang salah, saya mohon maaf, tapi kebenaran ini harus kita sampaikan. Terima kasih Pak Ustadz dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> Waalaikumsalam <tuh> warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, uh, langsung saja atau mau ditunggu yang lain? Langsung gak apa apa, Pak. Salah. Langsung saja. Ya, ya silakan Ustadz. Terima kasih Pak Darman masya Allah Barakallah Fik. ya. Saya senang dengan semangat Pak Darman ini, masya allahnya. Kita butuh orang-orang yang seperti Bapak untuk mengingatkan kita semua bahwa memang kebaikan itu dan kebenaran harus kita sampaikan. Ya. <tuhlah> Tadi betul yang disampaikan, sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itu ada di surah Al-Ankabut, surah ke-29, ayat 45, Pak ya. Posisi di sebelah kanan, kalau kata sholat gitu <tuh> ya. inna sholat <tuhlah> tatanha anil fasa iwal mungkar. sholat, inna sholat tatanha anil fasa iwal mungkar. Wala akbar. Ya. Dan dirikanlah sholat, karena sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. <tuhlah> itu betul. Ya. Jadi kalau kita sholat itu, sholat selama sholat kita bagus sesuai dengan apa yang diingini oleh Allah SWT, maka betul itu sholat itu bisa mencegah kita pelakunya itu dari perbuatan hal yang tidak baik, keji dan mungkar. Dan sholat itu ada waktunya. Ada waktunya. Jadi saya katakan bahwa kalau Kita nggak punya uzur, nggak punya aktivitas sama sekali, maka baiknya adalah ketika ada panggilan azan, kita segera jawab panggilan azan itu dengan menuju tempat sholat ke masjid. Tapi kalau kita masih ada amanah, kita selesaikan dulu, tinggal kita atur aja, Bapak Ibu sekalian. Insya Allah, Allah, Allah uh, memahami, ya Allah tahu betul bahwa terlambatnya kita, kalau bisa dikatakan terlambat, itu bukan karena kemauan kita, tapi karena, karena memang kondisi kita yang tidak mungkin untuk meninggalkannya. Tadi, misalkan contohnya rapat, memang paling ideal adalah rapat begitu azan nih atau lima menit sebelum azan kita break dulu ya ini udah mau azan kita cut dulu kita siap-siap untuk sholat habis sholat kita lanjutkan rapat itu paling ideal paling ideal ya. <tuh> tapi boleh nggak kalau misalkan nih rapat nih tiba-tiba ada azan kita break dulu ya sebentar ya dengerin azan dulu breaknya dengerin azan pak ya bukan break bubar ya. begitu selesai nih kita sampaikan ini rapat kurang lima menit lagi kurang lebih tinggal closing aja gimana bapak sekalian kita selesaikan tutup kemudian kita sholat atau kita break dulu kita tawarkan nanti kita closing dan sebagainya kalau tinggal lima sepuluh menit ya nggak apa-apa silakan karena waktu sholat juga masih agak panjang satu yang keduanya rapatnya kan juga nggak tiap waktu sholat kita rapat artinya nggak tiap saat sholat kita posisinya masih rapat masih rapat jadi kita juga harus wise kalau kita nggak punya aktivitas, is oke, okay, silakan. Karena panggilan azan itu yang pertama kan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah paling besar, semuanya kecil, termasuk rapat kecil. Itu idealnya begitu, Bapak sekalian. Jadi eh, tetap ya kita mencoba bersikap sebijak so, mungkin. Jadi nggak gampang nyalahin orang rapat nih. Udah azan ke masih rapat aja nih, nggak bener ini. Misalkan begitu, nggak juga sih ya, nggak juga seperti <tuh> Jadi, memang kenapa sholat itu yang utama memang di awal waktu, tapi bukan berarti yang sholatnya enggak di awal waktu, lantas menjadi tercela enggak juga. Yang tercela itu yang tidak sholat. Jadi, demikian saking luasnya Islam ini, ya, maka sholat pun ada waktunya selama masih dalam waktu tersebut, dan ada uzur, maka itu masih diterima sholatnya oleh Allah SWT. Jadi, usahakan kita, Bapak sekalian, bagi kita yang tidak ada uzur, ya, kita inilah kita tadi mencapai kondisi yang ideal. Gitu ya. Supaya Allah tahu. Karena gini, ada hadis Nabi SAW, ketika seorang hamba sakit atau safar, maka ia tetap diberikan pahala amalan-amalan yang selalu dia lakukan, diamalkan ketika dia tidak sakit dan tidak safar. Contohnya gini, kita terbiasa sholat duha, tapi kita safar nih, akhirnya kita nggak biasa sholat duha walaupun kita nggak sholat duha di waktu itu, maka Allah Allah catat bahwa kita punya pahala sholat duha walaupun kita nggak mengamalkan sholat duha. Karena apa? Kita mendawamkan sholat duha. Karena kita safar atau kita sakit. Kita terbiasa rutin baca Al-Quran, misalkan. Tilawah kita rutin satu juz atau dua juz setiap hari. Karena kita sakit, kita nggak mampu baca Quran sebanyak itu. Mungkin kita baca cuma selembar atau satu halaman bahkan ya. Karena kondisi kita lemah banget gitu nggak memungkinkan walaupun kita punya hafalan murajaah juga kita berat maka kondisi idealnya ya nggak kita ambil seperti itu tapi kita dikasih rukshoh ala Allah swt melalui mulut Nabi saw bahwa orang yang begini tetap pahalanya dicatat utuh pahalanya jadi walaupun orang ini nggak tilawah atau tilawahnya minimalis banget tapi tetap oh dia bisa tilawah dua juz satu hari maka pahala dua juz satu hari tetap dicatat oleh Allah subhanahu wa taala Materi ini pernah saya sampaikan ya. Jadi inilah pentingnya kita menawamkan atau merutinkan amalan-amalan yang bisa kita rutinkan. Supaya apa? Supaya kalau kita ada uzur, pahalanya tetap. Keutamaannya ini tetap kita dapatkan. Tadi, kita biasa sholat itu selalu awal waktu. Bahkan sebelum adhan, nih 2-3 menit sebelum adhan, kita udah di masjid. Suatu ketika kita telat. Allah tahu telatnya kita kenapa. Oh, lagi, lagi ada nah. meeting. Meetingnya nggak mungkin ditinggali misalkan gitu kondisi-kondisi tertentu itu kita kadang seperti itu ya, ya sudah Allah paham betul itu orang yang demikian walaupun dia terlambat akhirnya mungkin masbut bahkan mungkin ketika di masjid sholat berjamaah kalau pertama udah selesai misalnya begitu maka dia tetap dapat pahala oh dia sholat berjamaah di awal waktu karena apa dia biasa melakukan hal tersebut bukan disengaja ini nggak berlaku bagi orang yang tidak mendawamkan amalan tertentu. Ya. Jadi pingin enaknya tapi nggak mau capeknya misalkan gitu itu nggak berlaku. Jadi ini berlaku bagi mereka yang mendawamkan. Saya sepakat makanya kita ayo bapak ibu sekalian kita coba dawamkan amal-amal yang tadi itu kita biasa infak sodako nih tiap pagi 2000 2000 2000 kok kita nggak infak sodako karena kita pergi atau kita sakit maka infak sodako kita tetap tercatat pahalanya. Inilah salah satu kebesaran dan kemahamurahan Allah sampai segitunya itu. Supaya apa? Manusia itu ayo membangun kebiasaan gitu loh. Kalau udah terbiasa kita bangun kebiasaan, maka kita akan biasa. Kita biasa disiplinnya kita akan biasa. Bapak Ibu kalau misalkan nggak pernah terlambat misalkan datang nggak pernah terlambat selalu on time bahkan kasih datangnya itu ketika bapak ibu terlambat orang pasti akan nanya kok tumben terlambat pak gitu kan pemaklumannya tinggi loh tinggi banget. Bahkan kita akan di, di ini dibantu mungkin kalau kita, kalau kita ada kesulitan untuk apa sehingga datangnya sampai terlambat kita akan diperhatiin akan dibantu sebaik. Tapi coba kalau kita sering terlambat, kita terlambat orang yang akan akan ini akan nggak peduli sama kita. Bahkan ketika biasa terlambat datangnya gasi orang akan tanya tumben pak datangnya gasi. Misalnya gitu. Jadi berbeda dengan tadi biasa biasa gasi datang terlambat itu orang akan berempati kepada kita akan peduli dengan kita. Demikian pula ketika kita beribadah. Biasa perbaik, berbaik perbuatan baik. Kalau kita kok nggak ada nih kebaikan hari ini nih. Cek, oh ternyata lagi sakit. Cek, oh ternyata dia lagi safar. Yang safar itu nggak memungkinkan dia melakukan amal tersebut. Tetap dicatat oleh Allah SWT. Inilah hebatnya Islam itu di situ. Ya, berapa Islam itu yang dibangun apa? Kebiasaan-kebiasaan beramal soleh. Wallahualam Selanjutnya, Uh, selanjutnya ini dari chat nih. Pertama apa saja keistimewaan doa malaikat? Itu yang pertama. Yang kedua, kadang kita suka bangga dalam hati dengan ibadah rahasia kita. Bagaimana itu? Ini dari Umu Hanif ya pertanyaannya. Betul Pertanyaan. Baik apa keistimewaan doa malaikat? Keistimewaannya tadi disampaikan Pak Terman, saya malaikat itu aktivitasnya beribadah kepada Allah, nggak pernah maksiat. Doanya pasti dikabul oleh Allah SWT. Keistimewaannya gitu, Bu. ya Jadi kalau kita doain malaikat, insya Allah. Ya. Kalau saya boleh mengatakan 100% akan dikabul oleh Allah SWT. Cuman kan pengabulan doa ini, ada beberapa hal ya, ini pernah kita bahas ya, dalam sebuah kajian kita. Sikap sih? ada langsung dikabul oleh Allah, Allah sesuai permintaan kita. Ada juga diganti oleh Allah, Allah dengan bentuk yang lain. Itu pengabulan doa sebenarnya. Atau kita dijauhkan dari marah bahaya, <tuh> dari musibah yang sepertinya akan menimpa kita, tapi Allah jauhkan. itu juga bagian dari pengabulan doa. Jadi kalau kita berdoa, yakinlah semua doa kita dikabul oleh Allah SWT, hanya bentuknya bermacam-macam. Ada juga disimpan oleh Allah, Allah untuk nanti dikabulkan di hari kiamat sebagai tabungan kita. Allah tahu bahwa kita ini amalannya dikit, supaya bisa masuk surga nih ntar aku tahan dulu nih jawaban jawaban doanya aku tahan nanti aku kabulkan ketika hari hisap kalau aku kabulkan semua kata Allah ini itu doa doamu nih aku kabulin makanya ada orang yang ketika ya, menerima rapotnya itu dia cek rapotnya itu cek kok ada pahala ini pahala ini pahala ini macam macam gitu dia bingung ya Allah ini aku nggak pernah melakukan ini maka Allah tanya kan kamu pernah doa minta ini minta itu Iya, nah sekarang aku kabulin doamu itu ada di rapatmu itu. Memang soal kegembiraan luar biasa bagi seorang hamba yang mengalami demikian. <tuh> Jadi keistimewaannya apa doa malaikat dikabul oleh Allah SWT. Kalau malaikat yang doain itu ya Allah tenang banget kita ya Senang banget itu. Karena malaikat itu orang yang eh, makhluk Allah yang tidak pernah bermaksiat. Kerjanya hanya ibadah, 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 ibadah dan selalu taat kepada Allah nggak pernah membangkang. Itulah malaikat. Kan kadang kita sering ya <tuh> ketemu orang nih. Pak, tolong doain saya ya. Ustaz, tolong doain saya itu bagus minta doa orang lain bagus apalagi doa orang-orang soleh ya para ustadz para kiai itu bagus minta doain mereka tapi pernah nggak kita berpikir minta doa akan malaikat juga bisa kok minta doa ke malaikat kita nggak usah mau ya malaikat doain aku ya nggak usah cukup melakukan tadi yang 13 hal yang kita bahas tadi itu kita ngamalin itu salah satunya boleh maka otomatis kita akan mendapatkan doa-doa dari para malaikat. Kadang kita suka bangga dalam hati dengan ibadah rahasia kita, Ustaz. Bagaimana itu? Nah, justru beramal dengan rahasia itu untuk menguji keikhlasan kita. Gak usah kita ngomong gitu. Bangga mungkin awal-awal, mungkin wajar ya, awal-awal masih melatih. Namanya ujub gitu ya. Artinya gini, kita kan melatih diri untuk supaya tidak gila pujian, tidak berharap pujian dari orang lain. Makanya kita rahasia amalan kita itu. Walaupun kita doakan orang untuk perbuatan baik, kita doakan kebaikan, kok dia nggak baik sama kita? Kita lantas nggak usah benci, kita tetap doakan kebaikan. Itu ujian juga buat kita. Ujian keikhlasan. Ya. Lantas kalau udah nggak ada orang yang muji-muji kita, <tuh> jangan pula kita sedih. Nggak ada orang muji, akhirnya kita muji diri sendiri, namanya ujub. Ujub juga salah satu penyakit hati. Ya. jadi cara untuk melatih hati itu, hati kan harus dilatih ya, Bapak, -Bapak sekarang ya. dilatih supaya kita tetap bersih terjaga. Makanya ada sahabat Nabi SAW yang dijamin Nabi masuk surga. Ya, Nabi mengatakan dalam sebuah ta'lim ta itu suatu ketika Nabi berpesan, kata Nabi gini, sebentar lagi akan ada orang ahli surga masuk ke masjid kita. Datanglah ahli surga ini, gabung dengan masjid Nabi. Orangnya nggak dikenal, sampai sekarang nggak diketahui namanya itu. Tapi para sahabat yang utama-utama, kayak Abdullah bin Umar, itu sampai penasaran. Penasaran. Sampai dia ingin tahu nih amalannya apa sih ke orang ini disebut Nabi sebagai ahli surga. Sementara kami yang dekat dengan Nabi, yang selalu bersama Nabi, sholatnya bersama Nabi, taklimnya bersama Nabi, ikut perang, kok nggak disebut-sebut? Sementara ini orang nggak dikenal. Orang nggak dikenal. Di... Sampai ke Rasulullah, ini akan datang ahli surga. Besoknya juga sama. Sebentar lagi akan datang ahli surga. Orangnya sama, itu lagi. Sehingga Abdullah Bin Umar penasaran. Siapa sih ini orangnya, amalannya apa? Akhirnya sempat nginep kan di rumah dia tuh nginep. Uh, sampai akhirnya dia mendapati nggak ada amalan apa-apa kok ternyata. Biasa-biasa aja. Akhirnya dia nanya, wahai saudaraku, kamu punya amalan apa sih kok Nabi mengatakan kamu ahli surga? Kata orang ini, ya sebagaimana yang kamu lihat. Lah? Kan kamu udah tidur di rumahku, aku begini gini aja. Pasti kamu punya amalan. Akhirnya dia pikir-pikir, dia ngomong gini, oh gini nih, aku tuh kalau tiap mau tidur, setiap kali aku mau tidur, Aku berdoa kepada Allah, ya Allah ampunilah saudara-saudaraku, kaum muslimin, ampunilah orang-orang yang pada hari ini menzolimiku, menghibahku, menggunjingku, mengfitnahku, menyakitiku, mengecewakanku, gitu ya. Bahasa kita nih, ini bahasa saya ya. Menzolimiku dan sebagainya. Ampunilah mereka semua, ya Allah. Jadi pada saat dia tidur, dia bersihkan hatinya kepada Allah semuanya. Jadi tidur itu benar-benar tenang. Nah ini penting, bersihkan hati seperti itu. Makanya tadi dengan apa namanya rasa bangga ketika kita ibadah rahasia, kalau kita merasa bangga itu berarti masih ada penyakit dalam hati kita. Kita harus buang itu rasa itu. Kita doakan udahlah, nggak usah disebut-sebut, nggak usah merasa udah doain dia, nggak usah, udah. Atau kita kia mulel, habis itu kita gembira gitu ujub gitu ya. Bila aku bisa tahajud, orang lain yang pada bisa tahajud, aku bisa tahajud, berarti aku lebih baik. Jangan seperti itu ya itu bahaya betul karena setan tuh dikeluarin dari surga itu gara-gara dia merasa lebih baik saya cuma itu doang gak ngapa-ngapain cuma merasa dirinya lebih baik aku lebih baik daripada dia nah sama kita udah tahajud nih udah capek-capek bangun malam ya udah wudhu udah sholatnya khusuk begitu selesai kita kayaknya aku ini udah soleh banget orang lain gak bisa tahajud kita lihat nggak ada surat tahajud. cuma aku doang yang tahajud. Nah ini, uh, masya Allah ya, jangan sampai kita mengalami hal demikian, tapi kita bisa latih, Bapak sekalian, kita latih ya. Kemudian berikutnya, bagaimana cara menyikapi pimpinan atau teman yang berbeda keyakinan dalam mengamalkan ajaran Islam? Karena setiap hari kita ketemu agar tidak timbul keretakan dalam hubungan. Berbeda keyakinan ini maksudnya berbeda agama atau berbeda faham meniuk sekalian di sini ada dari Budui ya Budui berbeda agama. Saya. Berbeda agama kita sikap kita jelas tasamuh namanya toleransi. Toleran itu adalah dalam urusan akidah dan urusan ibadah. Selain akidah dan ibadah maka tidak ada sifat toleransi namanya karena kita memang harus berbuat baik sama siapapun. Orang-orang non-muslim kita harus berbalik sama mereka. Kita bermuamalah boleh sama mereka. Bertransaksi boleh sama mereka. Tapi kalau urusan ibadah dan akidah, lakum dinukum, waliyadin, itulah toleransi. Kamu punya agama, laksanakan agamamu. Aku punya agama, aku amalkan agamaku. Kita hidup bertampingan, kita bersama-sama, kita tetap satu tim, misalkan satu regu, satu instansi. Buat kita tidak ada masalah untuk urusan ibadah dan akidah kita masing-masing untuk urusan kerjaan kita urusan tujuan organisasi kita kita kerjakan bareng-bareng itulah Islam itu demikian sekalian jadi tidak tidak apa namanya uh, tidak sempit ya pemahaman kita ya nah, di sini mungkin perlu dijelaskan lagi uh, Bu Dwi ini ya berbeda keyakinan dalam mengamalkan ajaran Islam karena setiap hari kita ketemu agar tidak timbul keretakan dalam hubungan. Ya tadi kalau urusan agama, saya pikir, kalau berbeda agama ya, ini insya Allah clear. Udah azan kita sholat wajar dong ya, ini kan kewajiban kita. Sama ketika dia mau makan kok begini dulu, misalkan, ya kita hargai. Jangan, eh ngapain sih kamu makan kok begini-begini. Itu cara dia berdoa. Kita hargai, nggak usah kita singgung. gitu Walaupun dalam candaan, nggak usah. Ya, mau sembahyangnya gini-gini, nggak usah kita singgung. Itu cara dia. Kita juga marah kan kalau kita ibadah kita disinggung-singgung oleh mereka gitu, marah kita. Makanya kita nggak usah bikin orang lain marah dengan cara kita singgung cara ibadah mereka nggak usah. Lakum dinukum itu udah close bagi buat kita ya udah selesai itu. Untukmu agamamu untuk ke agamamu selesai itu. Jadi nggak usahlah kita ikut agama mereka, ikut ritual mereka atau mereka ikut ritual mereka, kita nggak usah. Kalau urusan ibadah, urusan keyakinan kita masing-masing. Nah, yang repot itu adalah sesama orang-orang Islam beda paham itu yang repot ini lebih sering berantem ya sebenarnya daripada kita dengan non muslim gitu loh. Karena beda paham ini beda masab apalagi itu suka gampang berantem karena apa merasa dirinya lebih benar. Oh, kamu salah, yang benar begini ya. Ini kan repot gitu ya. Padahal ini suatu yang hilafiah. Ya. Dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Kan sering saya sampaikan misalkan saya tulis nih angka 6 di sini, angka 6. Kalau saya tulis angka 6 di saya, saya kasih ke Bapak Ibu sekalian layar, ini angka 6 ya, angka 6. Di Bapak Ibu sekalian kelihatannya angka berapa? 9 Pak ya. Ini enggak ada spidol soalnya ya. Oh, ada nih sebentar. Saya akan contohkan Bapak sekalian ya. Ini saya tulis angka 6. 6 di saya. Di Bapak Ibu kelihatan berapa Pak? 9 ya. 9. Tapi di saya kan begini di saya. Gini ya. Ya. Iya. Ini kalau kita ngotot, saya bilang ini 6, Bapak bilang ini 9 dua-duanya benar pak dua-duanya benar itu hanya sudut pandang mana yang kita pakai artinya apa artinya kalau kita benar belum tentu orang lain salah kalau orang lain benar belum tentu kita juga salah itu jadi saling menghargai aja kita ketemu itu loh ya jadi kita nggak akan ribut makanya orang tuh kalau merasa dirinya paling benar itu sudah repot lah ya? sudah repot kemarin saya bikin status itu dan itu ada viral tuh anak kecil tuh ngomong begini jika setan tidak bisa membuat menjadi orang baik, orang jahat, ya, bisa membuat menjadi orang jahat, maka setan akan membuat menjadi orang yang merasa paling baik, merasa paling mulia, merasa paling pintar. Ini ini salah satu jebakan setan ini, trap, ya, setan trap, satanic trap ya. Jadi jebakan setan itu seperti itu. Pertama, dia menggoda kita supaya jadi orang jahat. Udah lu nggak usah sholat, ngapain lu sholat gitu? Di goda kita kita nggak mempan godaan setan, kita tetap sholat, bahkan kita rajin sholatnya ke masjid dan sebagainya akhirnya apa setan bisikinnya apa? Wah, dibisikin hati kita. Kamu memang orang paling top dah. Yang lain sholat gini-gini, kamu sholatnya luar biasa. Dibisikin, akhirnya kita jadi jadi merasa paling hebat, paling mulia. Akhirnya juga sama sebenarnya itu. Ya. Kadang manusia itu di, dikuda dengan hal yang halus begini. Dia nggak sadar kalau dia sedang dikuda. Tapi kalau diajak perang, dia akan ini defensif. Wah, siap, gua siap nih ngelawan. Tapi kalau dengan cara halus, nah itulah musuh-musuh Islam itu menghancurkan Islam dengan cara halus. Bukan men, bukan melawan Islam, Islam ya akan bisa dilawan. Tapi jangan menjauhkan umat Islam dari pemahaman ajaran Islam. Kita harus waspada bapak sekalian. Walau alam ya. Sepertinya begitu. Jadi supaya nggak timbul keretakan dalam hubungan, kita saling menghargai. Kalau mereka menyalahkan kita, ya kita jangan ikut-ikutan nyalain mereka. Kata, kalau kata mereka, eh kamu salah nih, cara rukuknya nggak seperti itu. Kan ada, eh salah sujudnya ada orang dari lutut dulu, ada dari tangan dulu, misalkan dia termasuk golongan dari tangan dulu, kita lutut dulu, harus dia nyalain kita. Kita nggak usah ngotot. Oh gitu ya, ya nggak apa-apa lah. Gitu. Karena aku punya pendapat yang dari lutut dulu, misalkan gitu. Jadi gitu aja. <tuh> Karena ada orang yang memang senangnya seperti itu. Ya, hanya dia pendapat dia yang benar, yang lainnya salah. Ini repot kalau udah seperti itu kita akan akan repot mendingan kita nggak usah nggak usah apa ya debat begitu ya karena kita nggak nggak akan selesai begitu. Walau alam isu. Baik Ustaz, sebelum saya persilakan yang teman-teman lain, mohon maaf, saya ingin menyapa teman saya nih, teman dari SMA sekaligus Ustaz. juga teman kuliah. Assalamualaikum Pak Ahmad Suparman. Salam. Ya, kalian, uh, saya persilahkan mungkin ada yang masih mau bertanya. Saya persilahkan. Ada? Kita cukup? Cukup kali ini, Pak Sarif Baik ya? Cukup mungkin. Kita... Baik, uh, Bapak-Ibu sekalian, Alhamdulillah kita sudah mengikuti kajian pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang, kita, yang disampaikan oleh Ustadz, yang diajarkan kepada kita, mudah-mudahan kita bisa amalkan, karena memang kalau kita lihat dari nomor 1 sampai 13 ini orang-orang yang didoakan oleh malaikat sebenarnya murah dan mudah gitu ya murah mudah murah karena memang nggak perlu duit nggak perlu biaya ya tidak perlu membayar mudah asal kita mau gitu sebenarnya karena tinggal misalnya bertobat ya kita tobat itu gampang banget gitu sebenarnya kemudian tidur keadaan bersuci itu juga mudah gitu dan seterusnya, ya, jadi memang uh, kayak sepertinya kita harus uh, menguatkan uh, motivasi kita ya, niatan kita untuk bisa uh, termasuk ke dalam orang-orang yang didoakan oleh para malaikat gitu. Baik, uh, kita akhiri dan mohon maaf dari saya mungkin ya, apabila ada kata-kata atau hal yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan selanjutnya kami persilahkan untuk Ustaz memimpin doa. Ustaz. Baik, mari jemaah sekalian kita sempurnakan kegiatan kita pagi ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Astaghfirullahaladzim, 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 bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bi'anna lakal hamd, la ilaha ila anta al-mannan, badi'u samawati wal'at, Ya Jalal Di wal ikram ya hayu ya qayyum Alhamdulillahi Rabbil Alamin Hamdan fina ni'amahu wa yukafi'u mazidah Ya Rabbana lakal hamdu, kama yang baghiri jalali wa karim wa alimi sultanik subhanakala la nuhsi sana'an alaika anta kama asnaita ala nafsik Falakal hamdu hatta tardo, falakal hamdu ida radit, Barakal hamdu ba'da ridho. Yeah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatun tunji nabiha min jami'il ahwali wal afat. Fatakdila yeah. wa nabiha jami'al hajat wa tutahhiru nabiha min jami'i sayyi'at wa tarfa'u nabiha indaka 'ala darajat yeah. wa tuballighu nabiha aqsal ghayat in jamiil khairati fil hayati wa ba'dal mamat mm. Allah maghfir lana dunubana wali walidina warham huma kabar rabbau nasihara wali mm. jamiil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat mm. iminhum wal ya imin wal amwat ya mm. arhamar rahimin mm. Allahumma inna nas'aluka al afiyah fit dunya wal akhirah Allahummarhamna Allahummaghfir Allahumma lana wali walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa la tadhurrahum wa waffiqna wa waffiqhum li ta'atika wa rasukna bir rahum. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fir rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda in al maut wa maghfiratan ba'dal maut Allah ta'ala wa nabi, alaina fiya sagara maut, wa najatamin nanar, wa afwa ainal hisab, wa mahmatohir kuru wa afkarona, wa asin ahlakona, wa asin bisoli hati amalana. Allah menyewa sucikanlah hati kami dan pikiran kami, perbaikilah ahlak kami, dan perbaikilah amal perbuatan kami dengan perbuatan yang baik. Allah matawilah umurona, ya Allah, panjangkanlah umur kami dalam kebaikan dan sehatkanlah jasad-jasad kami untuk melakukan kebaikan-kebaikan. dan terangilah hati kami untuk senantiasa bisa mendapatkan cahaya darimu ya Allah. Amin. Qalibna wa anis syari ab'idna waqdi hawa ijana fid dini wa wal akhirah ina ka'ala kulisya in qadir Amen. Allahumma rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa kina ala Allah Allahumma lana abwa bal khair wa bal wa abwa bal ni'mah wa abwa bal wa abwa bal Wabwa bas wabwa bas wabwa wabwa -jannah. Allahumma jannah. ya Allah bukakanlah pintu-pintu bagi kami pintu kebaikan, pintu keberkahan, pintu kenikmatan, pintu rezeki, pintu kekuatan, pintu kesehatan, pintu keselamatan, pintu afiat dan pintu surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.